Pemirsa Samudra News TV mendengar pemberitaan media Kota Metro terkait pasangan lansia menderita sakit parah dan belum tersentuh bantuan pemerintah. Wali Kota Metro Wahdi langsung mendatangi dan sekaligus berikan bantuan tali ASI terhadap pasangan tersebut. Pada Kamis, tanggal 8 Juni tahun 2023. Dalam kunjungannya, Wali Kota didampingi oleh dinas terkait, camat dan lurah, dan langsung memberikan doa agar kuat dan segera diberikan kesembuhan dari penyakitnya yang diderita warganya. Sifatullah la ilaha sehat ya, yang memberikan kesehatan manusia baru sehat. Apa sesak Allah wa barakatuh apa itu dengar murotal ya. Wahdi mengatakan, mari semua dalam menjalani hidup di dunia ini marilah pasrahkan semua, dan kembalikan kepada Maha Pencipta Allah SWT. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Wali Kota juga menyampaikan, saya tidak akan tahu kalau tidak dikasih tahu kalau warganya ada yang sakit, insya Allah saya akan hadir dan membantu warga karena saya merasakan, apalagi orang tua kita yang sakit. Di sisi kunjungannya tersebut, Wali Kota Metro memberikan bantuan berupa uang tunai, tentunya semua itu bukanlah apa-apa, hanya untuk sedikit meringankan dan membantu keluarga tersebut untuk rutin melakukan pengobatan dan cek kesehatan di rumah sakit setempat. Harapannya, semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasanya untuk Bapak Safnel dan Ibu Desma. Dari Kota Metro Samudra News TV, Fatur melaporkan. Hanya karena Allah lah kita berbuat semua. Terima kasih Allah. Ya, ya, makasih Pak Hari. Berbalik saat ini ibu saya tinggal pekerjaan saya ibu. Pemerintah, tapi harus dapat informasi juga. Kalau nggak dapat, saya pikir setiap dapat informasi, insya Allah saya berusaha. Karena Allah lillahi ta'ala, semua tidak ada yang lain. Nah, tanggapannya kita, untuk dinas terkait Pak? Sama sudah bagus kok dinas, nggak ada yang nggak. Apakah sudah malam ini ada? Tapi harus di lebih baik ya, bersama masyarakat. Saya senang masyarakatnya juga perhatian terhadap tetangga. Tolong menolong dalam hal kebajikan. Itu saja yang kita inginkan. Himbauan memperhatikan. Ya, setiap ada yang sakit, ya masyarakat sekitar juga ikut apa memberikan perhatian. Kemudian bersama-sama yuk ajak ke. Kita sekarang punya homecare loh. Homecare itu mereka lapor saja, nanti petugas puskesmas itu akan turun. Yang kedua, kita kan sudah memberikan fasilitas juga BPJS, jadi tidak ada yang susah untuk berobat. Okay. Ya mungkin ada, seperti ini saya baru turun ya, dari bandara ketika tahu saya perintahkan semua untuk menengok bersama.